Jangan memastikan kehidupan yang pasti dalam hidup cuma kematian. Apa nek kon sembahyang terus sugih? Lho kan ana hubungane. Sembahyang iku urusanmu ngabdi Gusti Allah, sugih iku karepe Gusti Allah nang awakmu. Ana wong sing matine gampang enak, ana wong sing matine susah, lara, aja dinya. Kedua-duanya ada alasannya Allah itu. Gitu loh. Jadi rezeki yang ngono. Kono jabe ngomong rezeki, Gusti Allah tanggung jawab, tenang ae kon. Sing penting kon nyambut gawe sregep temenan jujur wis. Jadilah orang yang orang lain percaya sama kamu. Jadilah orang yang orang lain takut kehilangan kamu. Udah selesai masalah. Gitu loh. Perkara rezeki nek kira terserah Gusti Allah.